Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ahmad Yani, Marga Jaya Bekasi Selatan, tepat di depan Gor Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, seorang remaja yang diketahui sebagai pengamen tewas di lokasi. Dugaan sementara, korban bersama teman-temannya berniat untuk meminta tumpangan kepada mobil yang melintas. Korban menghadang kendaraan agar diberikan tumpangan. Namun naas, korban justru terserempet dan terlindas mobil yang akan ditumpanginya. Sementara mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya saat warga sekitar dan polisi datang ke lokasi kejadian. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dengan kondisi tengkurap. Juga sementara korban bernama Raihan, umur sekitar 16 tahun. Dugaan sementara Raihan ini adalah seorang pengamen di sekitar Seputaran Gor bersama dengan teman-temannya. Selain melakukan evakuasi korban ke rumah sakit, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mega Latu, iNews melaporkan.